Halo teman-teman, kembali lagi channel Fabian Hari Official, guys. Jadi video kali aku pengen unboxing dan review sepatu yang menurut aku ini ya cuman buat sepatu seharian aku ya. Kalau yang waktu itu kan yang video yang kemarin yang aku unboxing sepatu gunung, nah itu buat kayak trekking, kayak hiking, naik gunung gitu ya. Dan itu aku juga unboxing sepatu yang sepatu kota itu yang sepatu sneakers itu. Nah, itu aku juga itu buat kayak ke mall-mall lah, kemana, ke tempat makan gitu. Nah, sekarang nih yang aku pengen review ini juga bisa buat hiking tapi nggak bisa naik gunung, dan sepatunya juga bisa buat ke jalan-jalan kayak ke mall, ke tempat makan. Jadi ini sepatu netral ya. Ya, jadi aku beli ini biar aku tuh bawa sepatunya simple ya. Kalau sana itu kan harus kan gimana ya, kalau pakai sepatu gunung ke mall kan nggak cocok, kalau pakai sepatu sneakers kan ke trekking atau ke gunung juga nggak cocok gitu ya. Jadi ini aku ambil tengahnya, jadi aku biar apa ya, biar nggak bosan juga, sama biar sepatu itu simple gitu loh, kayak keren lah, kayak sepatu kets tapi bawahnya kayak gunung gitu. Dan ini adalah sepatunya, ini sepatu KW dari Nike, tapi ini KW ya guys, Nike-nya tuh ini boxnya benar-benar hancur, barusan banget nyampe paket ya tuh, benar-benar hancur banget ini tuh, benar-benar hancur. Dan ini karena pengiriman ya, makanya jadi rusak kayak begini, mungkin dilempar-lempar sama yang di sononya, tapi semoga aja sepatunya nggak apa-apa gitu ya, nggak dari injek segala macem. Oh, jadi sini boxnya warna merah, terus di sini tulisan Nike-nya di bagian atas, yang walaupun ini KW tapi super, tapi ya itu merah aja. Di belakangan tulisan Nike, di sininya ada bisa naik. Ini juga kena selotip ya, emang box sobek-sobek guys, boxnya guys ada pada sobek-sobek. Kalian penasaran kan seperti apa sepatunya, makanya kalian tekan tombol merah sesuai warna box ini yang ada di bawah ya, subscribe. Oke, dan ini kita buka dulu. Tada, ini adalah sepatunya. Kalian belum jelas konsepnya ya, dan ini tuh boxnya hancur. Dan ini sepatunya, ini sudah sempat aku pas datang pakai tuh udah aku ambil, dan ada plastiknya sebenarnya ya, dan aku tuh bersihin dulu biar bersih gitu sih, jadi aman sekarang udah. Dan ini, dan ini dia guys sepatunya, dan ini ya lumayan bagus lah, ternyata kayak gini di gambarnya itu ya, gitulah kayak gitu. Dan gambar seperti ini, kalau aku bisa nampilin gambarnya ya, ya lumayan lah, harga cuman 149.000 udah dapat sepatu kayak ini gitu guys. Nih bagian belakangnya aku paling suka ya, tuh gini aja desainnya, ini ada talinya juga udah dapet ya. Di sini ada tulisan Nike ya, kelihatan banget lah ya tuh ya palsunya gitu. Di sini kayak ada garis-garis segitiga gitu warna putih. Dan di bagian sini nih itu ada logo Nike-nya, tapi ini palsu ya. Di bagian depan sini ada kayak bagian kayak kulit gitu, tapi ya kulit sintetis pastinya. Di bagian luarnya juga sama, bagian dalamnya juga sama ya, gitu doang sih. Dan aku ada berbagai warna ya, ada berbagai warna kalau nggak salah. Kalau kalian mau itu tinggal pencet aja di deskripsi, kalau misalnya mau beli silakan pencet link di deskripsi untuk link sepatu ini ya, kalau aku bisa ya, kalau masih ada. Biasanya kalau habis dibeli tuh suka hilang guys linknya ya, gitu doang tuh. Aduh, ini ada banyak lem yang lem atau plastik ini ya, ini plastik kayak dari bordiran gitu, udah pada keluar-keluar. Sama aja di sini tulisan naik, di sini ada tulisan naik. Sini aku belinya warnanya merah, bawahnya solnya, bawahnya ininya warna putih, dan ini sepatunya warna hitam atasnya, dan ada warna putih dan merah. Cukup bagus sih untuk harga segini, kita udah bisa mendapatkan ini. Dan kalian mau lihat bawahnya, nah ini bawahnya seperti ini ya, kayak ada tol-tolnya gitu.
Dan tapi menurut aku ini lumayan lah buat kayak hiking atau trekking juga bisa, ke mall juga bisa guys dengan desain seperti ini. Dan ini aku beli ukuran 41, ukuran 41 ya. Bagus. Dan di sini ada tulisan ya. Nih, tulisannya naik, air naik, air naik. Dan ini bagian sepatu bagian kanan, dan ini adalah sepatu bagian kiri. Sama aja sih, depannya kayak gini ya, sama aja tuh. Kita gua akan coba pakai. Wow, nah aku lumayan ya, ini enteng ya, enteng banget. Jadi kalian mau pakai enteng banget ini. Ada dua pasang sepatu. Tuh kalian bisa lihat aja sendiri. Tuh bagus kan ya guys ya. Kalian ini wajib beli, cuman murah kok guys. Cuman 149 ya, tadi aku juga udah bilang 149.000 udah dapat sepatu kayak gini, walaupun KW bukan naik asli. Dan ini adalah cinematic dari sepatu ini. Let's go. Apa sih namanya tadi, sinematiknya dari si sepatu ini ya. Ini sepatu ini, kan sepatunya kalian bisa lihat bagian bawahnya, bagian sampingnya, bagian atasnya yang ada tulisan Nike, air bukan Jordan ya, bukan. Dan itu aja sih yang misalnya. Dan ini aku nggak bisa pakai ya, nanti mungkin foto-fotonya aja karena sekarang aku lagi mau online. Jadi nanti aku keset aja foto-fotonya, dan setelah foto-foto itu udah selesai videonya, dan kalian bisa lihat, simak foto-fotonya. Hai, dan lihat ya foto-fotonya, dan abis lihat foto-foto itu langsung selesai videonya, dan dadah.